di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Ada yang nanya nih, merokok di bulan Ramadan batal puasa atau tidak? Merokok di bulan Ramadan batal puasa atau tidak? Oh tidak, tidak. Merokok di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Ini kasih tahu nih, kasih tahu ke kawan-kawan yang belum tahu, apalagi kawan-kawan yang merokok. Kasih tahu ke mereka, merokok di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa kalau merokoknya itu setelah maghrib. Jadi habis maghrib sampai sebelum imsak, sebelum azan subuh, merokok di situ. Insya Allah merokoknya nggak bakal ngebatalin puasanya. Nah, jadi bagi kamu yang belum tahu semuanya, kawan-kawan yang belum tahu, di share jauh-jauh supaya semua tahu kalau merokok di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Ingat itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, satu lagi. Nanti di hari Idul Fitri saya akan kasih duit raya untuk kalian semua yang menonton video ini. Bagaimana caranya? Mudah saja. Ini saya buat 3 atau 4, lihatlah nanti bagaimana. Mudah saja caranya. Silahkan komen dan tag kawan satu, kawan antum semuanya. Komen buat pertanyaan yang seunik-uniknya tentang agama. Yang saya pilih adalah mereka yang unik pertanyaannya. Silakan komen banyak-banyak pun tidak mengapa. Antum satu, tapi antum komen banyak-banyak yang cari unik, dapat. Insyaallah saya transfer sini. Uang Indonesia pun boleh juga transfer dengan duit rupiah berarti ya, bukan duit ringgit. Ingat, satu komen buat pertanyaan dan kedua tag kawannya, nanti saya akan pilih. Kalau misalnya seandainya cuma ada 3 komen di situ, ya antum yang menang berarti. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Jazakumullah khairan jazak.